Dari informasi lainnya, saudara, akibat tergerus arus sungai, sebuah jembatan penghubung antar dusun di Kabupaten Kediri rusak. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, warga terpaksa menutup jembatan tersebut untuk kendaraan roda 4. Jembatan penghubung antar dusun Sukoanyar dan Tulungrejo di Kecamatan Mojo, Kediri ini terpaksa ditutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Hal ini dilakukan setelah bagian pondasi jembatan ambles tergerus air sungai. Peristiwa itu terjadi setelah wilayah Kabupaten Kediri diguyur hujan lebat. Derasnya hujan membuat debit air sungai meningkat hingga menggerus bagian pondasi bangunan. Tidak hanya bagian pondasi, bagian aspal jembatan juga retak dan rawan ambrol. Menurut warga, jika hujan deras kembali mengguyur, kemungkinan besar jembatan akan ambrol. Yang rusak sebagai pondasi atas sampai bawah retak. Yang sebelah kirinya, berarti kiri jalan ini Mas, kiri jalan rusak. Itu tergerus air ya Pak ya? Tergerus air. Ini kalau ada hujan lagi seperti apa nih Pak, kemungkinan besarnya? Kalau ada hujan lagi, ada air besar, ini bahaya Mas. Jadi ini bisa langsung jalan terbongkar tergerus air. Bisa ambrol ya Pak ya? Bisa ambrol. Ini menghubungkan berapa desa sih Pak? Atau berapa dusun? Jembatan ini jembatan ini sampai 3 dusun. Demi faktor keamanan, jembatan dilakukan penutupan hingga ada perbaikan dari pemerintah setempat. Winanto Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.